Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bersama saya, M. Rifki Al-Hafiz Dalam berita, almarhum Aba Toyib dikenal berjiwa sosial tinggi Sosok almarhum H.M. Toyib Akib atau Aba Toyib dikenal oleh masyarakat kota Palembang Khususnya masyarakat di Kelurahan 15 Ulu Sebagai sosok yang punya jiwa sosial tinggi Menurut Apu, semasa hidup Aba Toyib memiliki jiwa sosial yang tinggi sebagai penolong terutama warga sekitar, baik dari masalah ekonomi ataupun masalah sosial lainnya. Diceritakan Apu, almarhum Abah Toyib sudah sering bolak-balik rumah sakit karena didiagnosa oleh dokter menderita sakit liver dan ginjal sejak tahun 2021, bahkan sempat dilakukan cuci darah. Almarhum Abah Toyib sudah sejak tiga hari terakhir ini dirawat di rumah sakit RK Caritas Palembang. Sebelum akhirnya pada pukul 07.33 waktu Indonesia bagian barat menghembuskan napas terakhir. Senada dikatakan Kepala Dinas Provinsi Sumsel Riza Pahlepi sosok almarhum Aba Toyib yang dia kenal adalah sosok yang cukup fenomenal. Mulai dari kalangan bawah hingga kalangan atas merupakan figur yang baik. Pantauan sumex.co beberapa tokoh masyarakat hingga pejabat datang silih berganti mendoakan almarhum Abah Toyib diantaranya Ketua DPRD Kota Palembang Zainal Abidin, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda, Kepala Dinas Pendidikan Sumsel Riza Pahlepi, Padli Sumex.co melaporkan. Uh, kalau tak ini dari 3 hari yang lalu, masa cari pas, jadi pas sebenarnya...